Sampurasun, salam kita mania. Ketemu lagi dengan saya Ali Kenari Ronggolawe, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip tentang cara mengatasi lapet yang suka ngeruji atau ngering, yang biasa diterapkan oleh saudara saya. Dan bro, gimana tipsnya cara mengatasi rapet yang suka ngeruji atau ngering, yang biasa Anda terapkan? LB ngering itu bisa dikategorikan karena OB atau kodirahi, bisa juga karena si burung itu karena bawaan. Ada yang bawaan. Kalau di jantan itu, di samping kita ada musuh itu, kalau usianya belum mapan seperti paut itu pasti ngejar. Pasti ngejar, karena itu ngejar ke LB dewasa itu, kalau ke paut itu pasti ngejar. Dia itu bunyinya pasti bakal ngering. Solusinya sendiri, yang biasa Anda terapkan atau untuk menyiasati supaya LB tidak ngering, biasanya gimana ya ininya, tipnya gitu? Enggak, kalau saya itu LB saya sendiri enggak, sebelum itu LB capek, saya gantang terus, biarin itu ngeruji terus, nanti juga dia akan capek sendiri. Nah, tipnya ada lagi, nanti saya peragakan bikin tipnya. Kadang saya ganti sarung. Untuk lebih jelasnya, kita praktekkan dulu sekarang, biar pada tahu bagaimana cara merawat LB saya sendiri. Nah, ini sangkarnya seperti yang ini, yang di bawah ini. Kita pindah burungnya, burung yang biasa ngering ke sini. Nah, posisinya ada atapnya, mungkin di kios-kios sudah banyak yang jual atau bisa bikin juga sendiri. Nah, begini caranya. Nanti kita track dulu, sebelum gantang kita track dulu biar kuat. Setelah itu baru diganti. Perawatan harian sampai menjelang lomba, untuk vitamin atau suplemen serta pakan, biasanya Anda menggunakan suplemen Ebot Joss, dikarenakan Ebot Joss ini bisa menggacorkan burung, menambah stamina burung, menjadi ngekek panjang tenaga. Untuk pemberian Ebot Joss saya ini biasa seminggu 3 kali. Nah, sebelum dikasih pagi-pagi itu mandi dulu burung, tapi saya nggak pernah mandiin, dia mandi sendiri. Sesudah mandi saya jemur, cabut airnya itu tanpa air di dalamnya. Setelah itu 1 jam kemudian burung diangkat, karena saya nggak lama-lama ngejemur kalau LB. Burung diangkat baru dikasih vitamin stamina ini, Ebot Joss ini. Dikarenakan kalau kita jemur langsung dikasih, ini bisa rusak kandungannya, Kang Ali, begitu. Oh, makannya sendiri Anda menggunakan? Biasa menggunakan milk tea, Kang Ali, karena milk tea ini lebih higienis dan bersih, enak dibawa kemana-mana, tidak perlu dibersihin, tidak perlu ditiupin, karena suka ada kotoran. Kalau milk tea ini lebih higienis, dan juga ada kandungan bumbu yang mungkin tidak bisa disebutkan sama saya, itu yang bisa mengaktifkan burung yang tidak aktif menjadi aktif, begitu Kang Ali. Oke, makasih Kang Dadi atas waktunya, sudah berkenan berbagi tips cara mengatasi lapar yang suka ngeruji atau ngering.